You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Yes. Kita udah sampai di spot Baramundi teman-teman. Seperti biasa yang biasa kita casting, karena di sana ada batu-batuan ya. Ini belum kelihatan, nanti air makin surut kelihatan. Semoga hari ini banyak strike. Apakah peruntungan hari ini masih di Pak Tue atau berganti ke yang lain? Kita lihat nanti teman-teman. Seperti biasa, set tackle, kita main ultralight. Daido Emperor 702UL. Fujitec 2000, Pak Tue juga pakai Fujitec 3000, ada Hydra juga. Oke, kita coba. Semoga ada strike. Sedangnya, wadang, ayo kakak, ya nyado. Anu, kita ada gede sebelah anu, kakak. Yo. Beda pakok. Batu kerasa itu batu. Oh, anak ikan tak. Pas. Oke, teman-teman. Setelah kita coba tadi casting, lempar-lempar sampai 2-3 jam, nggak ada sambaran sama sekali. Ini kata kapten, kita mau cari umpan udang hidup. Ini kapten lagi siap-siap mau jala buat nanti kita mancing dasaran ya. Karena kata kapten, kakaknya berapa hari yang lalu dapat pakai umpan hidup sih, pakai udang. Semoga ada strike nanti. Oke. Oke, Dro. Oke. Mudah-mudahan dapat umpan nih, Dro. Jangankan umpan, Dro, buat makan juga nggak apa-apa lah. Aduh, ada tanda. Ada meletik ah. Tuh ha. Dengar enggak teman-teman suaranya? Keletikan ini. Ada toh. Ada ya peletik. Hilang. Oke, lemparan pertama. Ada dah. Satu biji. Satu ekor. Itu dia. Nah, ini buat umpan nih teman-teman. Paling ampuh. Udang pipi. Kalau di kita udang pipi ya. Oh, di tempat teman-teman udang apa nih namanya? Boleh di komen di bawah. Oke. Ke situ lihat. Ini dah. Ada. Oke. Besar bro. Besar bro. Ini dia. Oi, oi. Ah. Oke, ini dia teman-teman untuk umpan. Oke, satu lagi, sok loh. Mantap nih. 3 ekor tuh kita hidupkan di sini. Lumayan loh. Lumayan tuh. Tuh udah kelihatan udangnya. Tuh. Babon. Oh, besar. Oke. 1, 2. Tiga ekor tuh satu. Ikan. Ikan tepludok. Baik, rilis ikan. Oke. Kita hidupkan di sana. Oke, kaptennya tadi lempar di belakang, dapat ikan belanak. Belanak toh? Undangan deh. Oh, kecil belanak. Brownie lah kulit belanak kecil. Wow, dapat satu. Ush, loncat ke atas. Oke, kita cari lagi. Oke, Cap. Oke. Mudah-mudahan kali ini 20 ekor. Mana masuk lo? Sungai ke sini. Tidak ada pelitipnya. Ada tuh, ha. Wah, lebih dua ekor. Kelihatan. Yang kelihatannya dua. Oke, Cap. Nggak harus meletik juga ya, Cap. Oke. 1, 2. Nah, ini anaknya kapten nih, teman-teman. Zio, jempol lo, Zio. Wah, dia udah pesan waktu terakhir kita ikut Kapten Tro. Kalau casting kakap, pokoknya dia mau ikut katanya. Dia nggak mau ikut yang lain katanya. Pas kita pergi aja dia mau ikut. Biasanya Tro kan sering bawa pemancing juga, cuman dia nggak mau ikut. Mau ikut kita doang katanya, ya doh. Kemarin sampai ngambek dia, nggak diajak bapaknya. Ada doh. Kosong kayak. Sampah. Sampah daun. Mahal deh. Mahal. Jelas apanya ya, Pak? Oh. Batu dalam. Ada itu. Ada Cap, ada Cap. Wow, berapa ekor, Cap? 3 ekor. Lumayan lah, Cap. 10 kali udah 30. Wow, mantap. Oke, 3 ekor. Sudah ada pelitikan dari udang. mungkin 2 ekor. Mantap. Oke teman-teman, tadi habis gejala lumayan banyak. Jadi kita udah sampai di spot. Jadi spotnya begini nih, di dekat Tugu. Oke, rangkaian seperti ini. Pemberat, untuk dari pemberat ke umpannya paling ya setengah depa lah. Oke, umpan udang hidup. Semoga ada strike. Oke, draw strike. Dikasih ke Zio, mundur Zio. Mundur dikit Zio. Ah, wih Zio. Bocah cilik 5 tahun strike. Oh, ikan tandes aku. Penting strike kok. Lauk kok Zio. Jempol Zio. Mantap Zio ya. Wah. Wih. Oh, ikan tande. Lumayan lah Zio. Wah, astagfirullah. Wah. Si baby. Angkat dulu. Alhamdulillah. Mana? Zio, angkat kamera. Nih. Wih, pegang ikan. Ikan tanda-tanda. Emperor penderit. Cakep nih kayak Bambang. Oke. Emperor. Kakap. Gerut, bro. Terus dia jangkep. Angkat langsung, Pak. Oke. Kenapa nih nama, bro? Gerut. Oke, strike. Nggak tahu nih bahasa Indonesia ikan apa nih. Kalau kita bilangnya gerut-gerut ikan enak nih. Akhirnya dapat buat lauk. Emperor 702UL Fujitec 2000. Yes. Umpan udang hidup. Teman-teman, udah sore. Yang lain masih pada mancing, kita mau bersihin ikan nih, kapten nih. Yang tadi barusan kita dapat. Nah, kalau di kita ini ikan namanya ikan gerut-gerut. Tapi nggak tahu nih di tempat teman-teman apa ya, bisa isi di kolom komentar bagi yang tahu. Gerut. Oke, masak apa kita, Bang? Hari ini kita masak santan lah. Masak santan gulai ya. Gulai. Seadanya nih ikan. Cukup lah ya. Cukup lah, satu cuma dapat tadi. Oke lah. Pas lah kayaknya nih. Pas satu porsi. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Mari kita makan, udah lapar banget. Yo Zio, makan Zio. Makan ya. Nah, ikan gulai, ikan gerut-gerut sama kerupuk siram. Jangan minum sendok banyak tuh. Sedikit. Itu kan, Sudah berubah dulu. Ada. Berubah. Mana Pak? Iya. Udang. Udang. Tadi udang galah dapat galah satu. Ini bro. Udah sabar. Nah, ini nah. Mari kita makan semua. Ikan ini ikan super loh, ikan gerut-gerut nih, Bro. Dagingnya lembut. Lebih enak dari Baramundi, benar? Lembutnya. Lembutnya. Boleh tuh, ada kepala itu teh. Tuh, kepala gerut. Oh, ini. Mana? Buang. Gerut pekan doh. Oke teman-teman. Oke bro. Oke. Mantap, yes. Kita mau lanjutin makan. Selesai makan kita mau langsung balik. Sebenarnya sih ini jadwal kita ke laut ya Bang ya. Bener. Cuman karena kondisi angin nggak mungkin kan, jadi kita beralih ke Baramundi. Cuman boncos Baramundi. Mudah-mudahan next trip lah bisa strike lagi. Cap ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di trip kita berikutnya. Dadah.